Rabu sore, plengsengan jembatan Pelor yang berada di Dusun Samaan, Klojen, Kota Malang, mengalami longsor. Satu rumah mengalami kerusakan pada tembok dan lantai akibat diterjang material tanah longsor. Hujan deras menjadi penyebab utama tanah longsor terjadi. Beruntung, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar dentuman material yang mengalami longsor. Kejadiannya pas hujan deras, lebat itu setengah tiga. Tengah tiga itu ya nggak tahu tiba-tiba tahu kayak batu jatuh gitu, duk ke dinding langsung ngambrol gitu semua. Nah, posisi bapak itu lagi di mana, Pak? Saya di dapur. Iya. Itu saya tahu gitu, saya lari ke anak saya yang kecil, soalnya tidur di kamar yang ngambrol, tak yang itu retak itu. Langsung saya angkat, pindah ke ruangan sebelah sini aja. Sumaryono berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk segera memperbaiki plengsengan beton sekitar jembatan Pelor, supaya kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Dari Kota Malang, Kevin Reza, MHA News melaporkan.